kalau kayak itu aja, dia bilang aja nanti sama Pak Uso. Yang hari ini waktu menunjukkan pukul 1:45 ya. Karena MC perjalanan tuh. Sampai di Pulau Progo. Sini ya bang? Iya. Pertama kali. Oh, stadion? Apa? Bandara. Bandara ini nggak terowongan. Nah, ini terowongannya ya ini ya. Di atas terowongan ini terdapat bandara ya. NJIA. Terowongan yang terpanjang itu katanya mas? Iya, iya betul pak. Terowongan ini enggak berapa kilo sih, enggak, cuman dekat aja tapi panjang ini, di bawah bandara ya? Iya asik enggak bang Wan? Keren keren ya? Dia itu indah kan? Enggak pakai pondasi tengah pula deh kan? Apa? Nggak pakai pondasi tengah dia? Iya. Tapi di atas ini apa ya? Bandara. Bandara? Bandara? Iya ya, Bandara Yogyakarta lah sekarang. Kenapa bang? Takjub ya? Takjub? Sensasional. Sensasional. Mulai dari Medan baru ini masih terowongan kita kan ya? Mulai dari Medan. Bener ya bang? Iya. Asik ya? Kalau nggak saya ajak lewat sini nggak tahu makanya saya minta lurus. Ini bisa bisa nggak tahu. Kita keluar lagi, keluar dari terowongan. Nah, terang lagi. Dari semalam ya. Ada pondasi tengah ya? Iya, kalau ada pondasi tengah mungkin kan masih logika kita aja untuk dipijak-pijak gitu di atas kan? Iya. Enggak ada. Itu memang made in Indonesia tuh ya? Iyalah. Masuk ke mana nih kabupatennya, Mas? Masih Kulon Progo ini. Nanti kalau udah lewat jembatan panjang, kita masuk Bantul. Bantul ya? Iya. Kalau terowongan ini masih Kulon Progo. Lampu merah depan ini kalau ke kanan itu sampai ke objek wisata Gelagah. Objek wisata Pantai Gelagah ini kalau ke kanan nih. Ini pinggir pantai loh bang ini bang. Ya. Iya. Ini kan setengah kilo udah pantai. Ini kiri. Lurus lurus. Lurus sana. Lurus ya lurus sana. Lurus sana. Lurus sana. Ya, lurus.
Dian namanya, Dian. Muhammad Dian. Enggak, namanya Alun. Alun. Alpin, Alpin. Ah, Alpin macam mana? Alun itu Alpin. Tentunya. Alpin. Alpin. Mau cowok nih. Mau bojo nih. Jenenge siapa, Mas? Nah, aku ndelok tatone Alpin. Iki, ini dia nih. Ah, itu dia. Heboh ya kalau. Tadi tengoknya, Pak. Bang Farhan, Bang Wawan. Normal, laki-laki normal. Oh ya. Osh. Masuki Kabupaten Bantul ya nanti ya. Ini kita sudah sampai di wilayah Garongan namanya. Di depan nanti ada tikungan tajam ya. Tikungan letter S. Tikungan Garongan namanya. Nih, tikungan tajam loh nih Bang. Letter S ini. Seperti tikungan mana ini Bang Waran?
tikungan Sinjolawi. Tikungan Sinjolawi. Nangi datar. Belok kiri, oper kanan. Gitu global ya. Enggak setajam tikungan Sumatera ya, Bu ya. Setajam tikungan Bang Farhan. Enggak lah. Cuma kita bilang ya, setiap kalau supir udah biasa makan tikungan, berarti itu kaya. Kaya ya. Kamu semua tadi kenalkan lah. Bang Mawawan itu ternyata humble juga ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen bareng dengan bis ALS Novi 220 besok siang akan berangkat menuju Kota Medan. Terima kasih, sehat selalu. Saya akhiri untuk video siang hari ini. Tetap semangat dan sukses selalu untuk semuanya. Selamat makan siang. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Kulon Progo, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Horans.